Ya, pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi 2023 akan digelar 9 hingga 16 Juli mendatang. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, menjelaskan, untuk lokasi atau venue gelaran cabang olahraga akan digelar di 4 daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi memastikan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi atau Porprov akan digelar 9 hingga 16 Juli 2023 mendatang. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan, Kamis 9 Februari mengatakan, Porprov akan digelar di 4 daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Budi mengatakan ada 40 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov 2023. Salah satunya Arum Jeram yang akan digelar di Kerinci dan Merangin, serta balap motor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan untuk maskot Porprov Jambi 2023, KONI sudah membuka sayembara desain maskot hingga 15 Februari mendatang. Jadwal Porprov ini akan dilaksanakan di bulan Juli, tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli. Dan juga ada beberapa kegiatan ataupun cabang olahraga. Venue-nya itu ada di tiga kabupaten, yang pertama itu ada Kerinci dan Merangin, itu untuk Arum Jeram. Untuk Sabak sendiri, Tanjap Tim, itu balap motor dan sepeda. Jadi ada tiga tempat ini yang akan kita jadikan venue untuk pelaksanaan Porprov nantinya. Untuk tuan rumah tetap provinsi, dan venue-venuenya kebanyakan ada di Kota Jambi. Sebelumnya, Kabupaten Kota di Jambi tidak ada yang siap untuk menjadi tuan rumah Porprov Jambi 2023, sehingga pagelaran Porprov 2023 langsung diambil alih KONI Provinsi Jambi. Sebab itu ada beberapa cabang olahraga yang digelar di venue-venue milik pemerintah Provinsi Jambi yang ada di Kabupaten Kota. Dian Cencen, CTV, melaporkan.